Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Selamat pagi menjelang siang teman-teman semuanya. Nah, setelah tadi kita hunting di pool ANS dan juga NPM, nah kali ini kita kembali lagi hunting di jalan bypass, tepatnya di poolnya Gumarang Jaya yang ada di Simpang Lubek. Nah, kita bakalan huntingin keberangkatan bus Gumarang Jaya tujuan Sumbar Jabodetabek beberapa hari menjelang puasa. Nah, bagaimana kelanjutan video ini dan bagaimana keseruan hunting kita dan informasi apa yang bakalan saya sampaikan pada video kali ini, nah yuk saksikan terus video ini sampai habis dan jangan lupa like, comment, share dan subscribe. Terima kasih. Nah, untuk armada bus akap Sumbar tujuan Jabodetabek udah pada berangkat ya. Nah, ini kita agak telat nih nyampainya ke loket Gumarang Jaya atau ke poolnya. Nah, inilah dia suasana pada pagi hari ini di poolnya Gumarang Jaya yang ada di jalan bypass, tepatnya di Simpang Lubek. Dan inilah dia para penumpang yang akan berangkat pada pagi hari ini menggunakan armada Gumarang Jaya, baik kelas Maunja kelas atau yang eksekutif kelas seat 40 non legless. Nah, untuk okupansi penumpang pada pagi hari ini cukup ramai ya, yang naik di pool Gumarang Jaya yang ada di jalan bypass, tepatnya di Simpang Lubek. Nah, hari ini saya nggak tahu nih apakah ada eksekutif kelas seat 40 yang berangkat pada pagi hari ini menuju Lampung dan juga Jabodetabek, atau hanya Maunja kelas seat 30 legres yang berangkat pada pagi hari ini. Nah, ini kita lagi menunggu kedatangan armada bus Gumarang Jaya yang start awalnya dari Lubuk Basung dan sekitarnya. Oke. Nah, ini ada Pak Wo, salah satu owner dari Gumarang Jaya, lagi mengurus atau lagi mengantarkan penumpang ke pool Gumarang Jaya yang ada di jalan bypass ini. Nah, jadi kabar gembira buat para calon penumpang bus Gumarang Jaya, baik kelas Maunja kelas seat 30 legres dan juga seat 40 non legres, kabarnya tiket tuslah atau lebaran udah ada ya. Dan kemarin saya dapat info di Instagramnya Gumarang Jaya atau official Instagram Gumarang Jaya, dan nanti bakalan saya update harga terbaru mengenai tiket bus Gumarang Jaya kelas Maunja kelas seat 30 legres dan juga seat 40 non legres. Nah, ini kita masih menunggu kedatangan armada yang bakalan berangkat pada pagi hari ini menuju Lampung dan Jabodetabek. Nah, ini dia masuk satu unit bus Gumarang Jaya dengan kelas Maunja kelas 30 legres yang datang dari arah Lubuk Basung, Sungai Limau, Pariaman, Pawakamba, Lubuk Aluang, Padang via Sitinjelawi. Nah, jadi untuk bus yang bertugas hari ini menuju Lampung dan Jabodetabek ada Gumarang Jaya Maunja kelas 30 legres dengan nopin 59. Nah, ini bus langsung diparkirkan di depan pool Gumarang Jaya dan langsung bersiap-siap untuk menaikkan para penumpang dan bawaan penumpang yang akan berangkat pada pagi hari ini menuju Lampung dan juga Jabodetabek. Nah, jadi untuk promo masih berlanjut ya, kabarnya sampai tanggal 1 April 2023. Nah, ini para penumpang bersiap-siap untuk menaikkan barang ini. Nah, inilah dia para penumpang yang akan berangkat pada pagi hari ini menuju Lampung dan juga Jabodetabek. Nah, jadi kabarnya untuk penumpang Gumarang Jaya dengan kelas Maunja kelas 30 legres ini hari ini kabarnya full seat ya, dan tidak ada bangku yang tersisa. Dan kabarnya yang eksekutif kelas seat 40 non legres tidak berangkat hari ini. Jadi keberangkatan pada hari ini, hari Minggu, ada dua unit dari Sumbar. Dan yang satu lagi startnya dari Payakumbuh via Danau Singkara. Nah, ini para kru lagi memuat barang-barang penumpang ke dalam
Bagasi, Bus Gumaran Jaya dengan nomor pintu 59. Nah, nanti kita coba masuk ke dalam kabin Bus Gumaran Jaya dan kita lihat penumpang hari ini seperti apa ramainya. Nah, untuk para penumpang yang naik dari arah Lubuk Basung, Pariaman, Pauwakamba, Padang udah ada ya di dalam kabin Bus Gumaran Jaya dengan kelas Maunjua kelas C30 Legres. Nah, nanti Bus Gumaran Jaya dengan kelas Maunjua kelas ini bakalan menambah penumpang lagi di Terminal Bare Solo dan langsung gaspol menuju Lampung dan juga Jabodetabek. Nah, sebelum busnya berangkat, yuk kita coba masuk ke dalam kabin Bus Gumaran Jaya dengan nomor pintu 59. Oh ya, untuk tarif masih promo ya, 600.000 sampai tanggal 1 April 2023. Dan nanti bakalan saya update lagi tentang harga tiket Bus Gumaran Jaya. Nah, sebelum busnya berangkat, nah yuk kita coba masuk ke dalam kabin Bus Gumaran Jaya dengan kelas Maunjua kelas C30 Legres dengan tarif masih promo 600.000 sampai tanggal 1 April ini. Nah, ini dia para penumpang yang akan berangkat pada pagi hari ini menuju Lampung dan juga Jabodetabek. Nah, jadi untuk okupansi penumpang yang naik dari arah Lubuk Basung, Pariaman, Pauwakamba, Padang cukup ramai ya, dan hari ini para penumpang kabarnya full seat dan nanti bakalan bertambah di Terminal Bare Solo. Nah, yuk kita keluar lagi karena sebentar lagi bus akan berangkat. Nah, ini dia harga tiket atau tarif mudik lebaran atau TUSLA pada tahun 2023 ini. Mulai tanggal 14 April 2023, Maunjua kelas C30 Legres dengan tarif Rp850.000 tujuan Sumbar dan Jabodetabek. Eksekutif kelas C40 non Legres dengan tarif Rp650.000. Nah, ini saya dapatkan dari Instagramnya Om Ridwan Nurman dan juga Gumaran Jaya. Nah, nanti bakalan diupdate lagi ya harga tiket PT Gumaran Jaya Bersama atau GJB. Nah, itu dia updatean tentang harga tiket TUSLA Bus Gumaran Jaya. Nah, untuk info lebih lanjut mengenai harga tiket Bus Gumaran Jaya atau tiket lebaran atau TUSLA tahun 2023 bisa langsung ditanyakan ke agen-agen resmi Bus Gumaran Jaya yang ada di daerah Sumbar, khususnya di Lubuk Basung, Pariaman, Pauwakamba, Padang dan juga di daerah Jabodetabek. Nah, jadi nanti bakalan diupdate lagi ya mengenai harga tiket Lebaran Gumaran Jaya atau TUSLA. Nah, ini para penumpang sudah naik semua ke dalam kabin dan barang bawaannya pun dapat naik ke dalam bagasi. Nah, ini para kru lagi ngurus surat jalan di dalam pul dan sebentar lagi akan berangkat menuju Lampung dan juga Jabodetabek. Nah, jadi hari ini penumpang full seat ya. Nah, ini kita tunggu keberangkatan Bus Gumaran Jaya dengan kelas Maunjua kelas C30 Legres. Nah, setelah selesai mengurus surat jalan untuk berangkat menuju Lampung dan juga Jabodetabek, nah ini para kru bersiap-siap untuk berangkat meninggalkan pul Gumaran Jaya yang ada di Jalan Bypass, tepatnya di Simpang Lupek. Nah, jadi hari ini penumpang full seat dan nanti bakalan bertambah lagi penumpangnya di Terminal Bare Solo dan langsung gaspol menuju Jabodetabek. Nah, ini kita tunggu keberangkatan Gumaran Jaya dengan kelas Maunjua kelas C30 Legres dengan nomor pintu 59. Kita tunggu sebentar. Nah, ini berangkat Bus Gumaran Jaya dengan kelas Maunjua kelas C30 Legres. Nah, semoga selamat sampai tujuan buat Gumaran Jaya. Nah, oke teman-teman semuanya, sekian dulu hunting kita di Pul Gumaran Jaya. Terima kasih telah menonton video ini dan jangan lupa like, comment, share dan subscribe. Tunggu video terbaru. Oke. Bye bye. Terima kasih.